Kita mulakan dengan sukan bola jaring. Persiapan sukan C Filipina 2019, skuad bola jaring negara bertekad mengekalkan pingat emas di sukan C Filipina 2019 Disember ini. Namun kebangkitan pasukan Singapura dan Thailand harus diberi perhatian pada edisi kali ini. Jelas Ketua Pasukan Bola Jaring Negara Nur Syafazliana Muhammad Ali, pasukan akan mula menjalani latihan pada hujung bulan ini. Antara latihan yang akan diberi penekanan utama adalah daripada aspek kecergasan selepas berehat panjang. InsyaAllah kami akan boleh adapt dengan cara latihan dia sebab latihan Tracy berbeza. Sebab saya rasa dari konsep latihan sepenuh masa yang dia ada, so kami boleh meningkatkan lagi fitness kami, strategi kami dan keakraban di antara kami. Kejohanan Asia di Singapura September tahun lalu, Malaysia menduduki tempat kedua. Syafazliana berkata tahun ini Persatuan Bola Jaring Malaysia akan menyertai kejohanan Four Nation di Hong Kong pada 28 Februari hingga 3 Mac. Manakala selepas itu, skuad negara akan ke Kejohanan Remaja Asia di Jepun dari 30 Jun hingga 7 Julai sebagai persediaan ke Sukan C Filipina 2019. Dua kejohanan ini penting dalam menguji kemantapan setiap ahli pasukan selain menentukan ranking negara. Ketika ini, Malaysia berada di ranking ke-27 dunia. Syafazliana mula mewakili negara sejak 2009 dan meletakkan misi utama mempertahankan gelaran selaku juara bertahan di Temasya Sukan Dwi tahunan itu. Insya Allah tiada halangan waktu itu nak main.